بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله تعالى kita akan menyelesaikan pelajaran kitab Mustalahul Hadith karya Al-Allamah Faqihul Asr Al-Syeikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yaitu penyelesaian bagian pertama dari kitab ini, bab yang terakhir, penjelasan tentang ta'arudul jarhi wa ta'dil, pertentangan antara al-jarh wa ta'dil, pertentangan antara al-jarh wa ta'dil. Telah kita lewati pembahasan al-jarh, yaitu celaan kepada seorang rawi yang menyebabkan hadisnya ditolak, hadisnya tidak diterima. Sebaliknya ta'dil adalah ujian kepada seorang rawi yang mengharuskan hadisnya itu diterima, yang mengharuskan hadisnya itu diterima. Dan ini subhanallah sebuah ilmu yang sangat mulia yang tidak ada pada selain kaum muslimin, tidak ada pada selain agama Islam. Ilmu inilah salah satu benteng kaum muslimin dari usaha musuh-musuh Islam untuk merubah-rubah syariat, untuk menyimpangkan syariat. Adapun selain kaum muslimin seperti Yahudi dan Nasrani tidak memiliki ilmu ini, sehingga ajaran mereka gampang dirubah-rubah tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui, sebab mereka tidak memiliki al-jarhu wa ta'dil. Maka ini salah satu ilmu yang membentengi syariat Islam, membentengi dalil-dalil syariat dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu yanfauna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa membawa ilmu ini pada setiap kurunnya, setiap generasinya adalah uduluhu, orang-orang terbaiknya. Yanfauna anhu tahrif al-ghalin, di mana mereka selalu menafikan dari ilmu ini penyelewengan orang-orang yang melampaui batas. Wantihal al-mubtilin, dan usaha untuk melenyapkan syariat dari orang-orang yang berusaha melakukannya. Wa ta'wil al-jahilin, dan ta'wilnya orang-orang jahil. Kita tidak tahu lagi siapa yang maksudkan dalam hadis ini melebihi ulama ahli hadis, ulama al-jarhi wa ta'dil. Sebab dengan adanya al-jarh wa ta'dil menjadi jelas, ini hadis yang dapat diterima dan ini hadis yang ditolak. Ini hadis yang sahih dan ini hadis palsu yang dapat merusak syariat Islam. Ini orang yang layak diambil ilmunya dan ini orang yang tidak pantas diambil ilmunya, dia akan merusak kaum muslimin. Dari mana kita ketahui itu? Dari al-jarh wa ta'dil. Hanya saja al-jarh wa ta'dil harus betul-betul dengan landasan ilmu, bukan dengan semangat belaka. Harus betul-betul dibangun di atas ilmu, dibangun di atas kaidah-kaidah manhaj ahli sunnati wal jamaah, di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita katakan ilmu ini adalah ilmu yang sangat mulia, yang dapat menjaga syariat Islam, dapat menjaga sumber-sumber agama dan memastikan keaslian dari sumber-sumber tersebut. Sehingga ulama mengatakan ada tiga ilmu yang menjaga syariat Islam dan tidak ada pada selain kaum muslimin. Yang pertama, ilmu tentang isnad, tentang sanad. Yang kedua, ilmu tentang ansab, nasab. Dan yang ketiga, ilmu tentang i'rab, dalam bahasa Arab. Orang tidak bisa seenaknya
merubah-rubah Al-Quran, merubah-rubah lafaz hadis, karena ada ilmu i'rab yang akan membuktikan apakah dia benar atau salah. Yang pertama, isnad dan ansab itu sangat berhubungan dengan al-jarh wa ta'dil. Sangat berhubungan dengan al-jarh wa ta'dil. Sedangkan i'rab sangat berhubungan dengan riwayatul hadis. Kalau yang sebelumnya al-isnad dan al-ansab sangat berhubungan dengan apa? Dirayah. Dirayatul hadis. Ini tiga ilmu yang tidak dimiliki oleh selain agama Islam, oleh selain kaum muslimin. Sehingga dengan tiga ilmu ini Allah Subhanahu wa taala menjaga syariat Islam. Dan ini konsekuensi dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikir dan kamilah yang menjaganya. Jadi bukan tanpa sebab. Bukan dengan tanpa sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga syariat ini. Menjaga az-zikir, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan sebab-sebab. Di antaranya dengan al-ilmu jarhi wa ta'dil. Baik. Jadi al-jarhu kesimpulannya adalah penjelasan tentang sifat yang mengharuskan hadis itu ditolak. Sifat seorang rawi yang mengharuskan hadis yang dibawanya itu ditolak. Sebaliknya at-ta'dil adalah penjelasan tentang sifat seorang rawi yang mengharuskan hadisnya itu diterima. Sekarang permasalahannya apabila terjadi ta'arudul jarhi wa ta'dil. Pertentangan antara al-jarh wa ta'dil. Di sini Syekh akan menyebutkan dua pembahasan ringkas tanpa menyebutkan khilaf ulama. Tentunya di sini ada khilaf para ulama, namun beliau hanya akan menyebutkan yang rajih menurut beliau. Dua pembahasan, alif ta'rifuhu ba ahwaluhu. Yang pertama definisinya, yang kedua keadaan-keadaannya. Baik. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama. Berkata Syekh, alif ta'arudul jarhi wa ta'dil. Yang dimaksud dengan pertentangan antara jarh dan ta'dil, ayyudhkar rawi bima yujibu radda riwayatihi wa bima yujibu qabulaha. Adalah seorang rawi itu disebut dengan suatu sifat yang mengharuskan riwayatnya ditolak, dan sebaliknya dia juga disebut dengan satu sifat yang mengharuskan riwayatnya itu diterima. Jadi satu orang rawi, tetapi ulama memiliki dua ucapan yang bertentangan padanya. Sebagian mengucapkan sifat-sifat yang ada padanya mengharuskan riwayatnya ditolak. Sebagian lagi mengharuskan riwayatnya diterima. Mithlu ayyakula ba'dul ulama fihi innahu thiqah. Seperti apabila sebagian ulama menyebutkan tentangnya, dia thiqah. Wa yakulu ba'dun innahu da'if. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan dia da'if. Sebagian mengatakan thiqah, sebagian mengatakan da'if. Bagaimana status hadisnya? Kalau semuanya mengatakan thiqah, berarti hadisnya sahih. Kalau semuanya mengatakan dhaif, hadisnya lemah. Sekarang permasalahannya, sebagian mengatakan thiqah, sebagian lagi mengatakan dhaif. Hukumnya bagaimana? Ada perinciannya dalam pembahasan yang kedua. Ba, walit ta'arudi ahwalun arba. Dan pertentangan antara jarh dan ta'dil ada empat keadaan. Al-halul ula, keadaan yang pertama, ayyakuna mubhamain. Apabila jarh dan ta'dil kedua-duanya mubham. Ayat ghairu mubayyan. Ay ghairu mubayyan fihima sababul jarhi awit ta'dil. Yakni tidak dijelaskan pada keduanya apa sebab dijarahnya dan apa sebab dita'dil. Tidak dijelaskan kenapa dia dijarah, kenapa dia ditakdil. Fa in kunna bi adami qabul al jarh al mubham ukhida bit ta'dil. Maka apabila kita berpendapat tidak diterimanya al jarh al mubham,
jarh yang tidak dijelaskan apa alasannya, berarti kita mengambil ta'dil. Berarti kita mengambil ta'dil. Li'annahu la mu'arid lahu fil waqi', sebab hakikatnya tidak ada yang menyelisihi ta'dil tersebut. Ini kalau kita ambil pendapat yang pertama. Ya, jadi sebagaimana telah kita lewati pembahasan al-jarhul mubham, itu ada dua pendapat. Pendapat yang menerima al-jarhul mubham dan menolak al-jarhul mubham, jarh yang tidak dijelaskan alasannya. Baik. Kalau kita berpendapat tidak diterimanya jarh yang tidak dijelaskan alasannya, berarti kita ambilnya ta'dil. Berarti dia thiqah. Berarti dia thiqah, bukan dhaif. Baik. Dan sebaliknya, wa in qulna bi qabulihi wa huwa rajih. Dan apabila kita berpendapat jarh mubham itu diterima, dan ini pendapat yang rajih. Anda bisa lihat lagi halaman sebelumnya penjelasan tentang apa? Al-jarhul mubham. Ya. Halaman 42, poin yang keempat. Yang rajih, itu yang rajih. Hasal ta'aruf. Tetapi kata Syekh, kalau kita mengambil pendapat jarh mubham itu diterima, dan ini pendapat yang rajih, maka terjadi pertentangan. Terjadi pertentangan. Sebagian ulama mengatakan dia thiqah. Sebagian ulama mengatakan dhaif. Tetapi sama-sama tidak dijelaskan apa sebab thiqahnya, apa sebab dhaifnya. Baik. Maka terjadi pertentangan. Ketika itu kata Syekh, fayukhadhu bil arjah minhuma. Maka diambil yang paling rajih di antara keduanya. Bagaimana cara melihatnya? Di sini Syekh menyebutkan beberapa. Yang pertama, imma fi adalati qailihi. Apakah dilihat pada keadilan orang yang mengucapkannya? Jadi siapa yang mengucapkan? Kalau misalkan yang mengucapkan fulan thiqah adalah orang yang adil, orang yang ucapannya diterima karena dia mustaqimun ad-din wal muru'ah, sementara yang mengatakan dia dhaif adalah orang yang tidak jelas keadilannya, atau seorang yang fasik, maka tentunya diambil yang mana? Yang adil. Yang kedua, au fi ma'rifatihi bihal syakhs, atau dilihat pada pengenalannya tentang keadaan orang yang dibicarakan tersebut. Dia lebih tahu tentang orang itu. Ada dua orang ulama. Si ulama yang pertama mengatakan dia thiqah. Ulama yang kedua mengatakan dia dhaif. Maka dilihat siapa dari dua orang ulama ini yang mengatakan yang lebih tahu dengan keadaan orang tersebut. Iya. Maka itu yang diambil. Au bi asbabil jarhi wa ta'dil. Demikian pula yang ketiga, dilihat siapa yang mengetahui sebab-sebab dijarahnya seseorang dan sebab-sebab dita'dil. Apabila dua orang mengatakan tentang si fulan dan keduanya bertentangan, dilihat siapa di antara mereka yang mengetahui sebab-sebab dijarah dan dita'dilnya seorang rawi. Au fi kathratil 'adad, atau dilihat pada banyaknya orang, banyaknya ulama yang mensikohkan dia. Ya, misalkan ada 10 orang ulama yang mensikohkan dia, hanya satu orang yang menjarah dia, maka diambil yang 10. Ini dalam kondisi sama-sama mubham, jarahnya mubham dan ta'dilnya mubham. Iya, ini keadaan yang pertama. Al-hal tsaniyah, keadaan yang kedua, ayyakuna mufassarain. Apabila jarh dan ta'dilnya mufassar, dijelaskan, dirinci. Ay mubayyanan fihima sababul jarhi wa ta'dil. Yakni dijelaskan pada keduanya sebab kenapa dijarh dan sebab kenapa dita'dil. Maka dalam keadaan seperti ini, fayukhadhu bil jarhi, diambil jarh. Baik. Yang harus kita ingat kaidah, apabila kedua-duanya mufassar, dijelaskan sebab kenapa dijarah, kenapa dita'dil, maka yang diambil adalah jarah. Kenapa? Li'anna ma'a qa'ilihi ziyadata ilmi. Sebab orang yang menjarahnya memiliki ilmu yang lebih atau pengetahuan yang melebihi orang yang menta'dilnya. Seperti seorang mengatakan tentang si fulan, dia thiqah. Dia thiqah karena dia hafalannya kuat,
karena dia rajin beribadah, dia bukan fasik. Baik. Satu lagi mengatakan dia tidak thiqah. Saya melihat dia minum khamar. Mana yang kita ambil pendapatnya? Hah? Yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama tidak memiliki ilmu yang diketahui oleh yang kedua. Yang pertama tidak melihat dia minum khamar. Makanya maksud dengan ziyadatu ilmi. Dia memiliki ilmu melebihi orang yang mentakdilnya. Illa yakula sahibut ta'dil. Kecuali orang yang mentakdil ini mengatakan, ana a'lam anna sabab alladhi jarahahu bihi qad zala. Saya tahu sebab dia menjarahnya itu sudah hilang. Nah, jadi kalau si ulama yang mentakdil ini mengatakan, saya tahu dia minum khamar dulu, sekarang dia sudah bertobat. Maka ketika dalam keadaan seperti ini diambil yang mentakdil. Fayu'khadu hayna idzin bitta'dil li'anna ma'a qa'ilihi ziyadata ilmin. Maka diambil ketika itu yang mentakdilnya sebab dia memiliki tambahan ilmu yang tidak diketahui oleh orang yang menjarahnya. Tetapi ini dengan syarat bahwasannya orang yang mentakdil itu adalah orang yang dikenal, ya, memiliki ilmu tentang asbabul jarh wa ta'dil, bukan orang yang dikenal dengan ittiba'ul hawa atau al-gurur, ya, mengikuti hawa nafsu atau mudah tertipu dengan keadaan seseorang. Iya. Ini keadaan yang kedua. Al-halu tsalitsa, keadaan yang ketiga. Ayyakuna at-ta'dil mubhaman wal jarhu mufassara. Apabila ta'dil mubham, tanpa penjelasan sebab ta'dilnya, sedangkan jarahnya mufassar, maka ini tidak diragukan. Fayu'khadhu bil jarhi li'anna ma'a qa'ilihi ziyadata ilmin. Diambil atau didahulukan al-jarh sebab bersama orang yang mengucapkannya memiliki tambahan ilmu. Jadi jelas ta'dil mubham, jarh mufassar dikedepankan daripada ta'dil yang mubham. Al-hal ar-rabi'ah, keadaan yang keempat. Ayyakun al-jarh mubhaman wa at-ta'dil mufassara. Apabila jarahnya mubham dan ta'dilnya mufassar, dirinci, fayu'khadhu bit-tadhil lirujhani. Maka ta'dil yang diambil karena dia lebih kuat. Baik. Wa ila huna intaha muqarraru as-sanatil ula ats-tsanawiyyah fil ma'ahid al-ilmiyyah. Fil mustalah. Sampai di sini selesai kurikulum tahun pertama pada tingkatan SMP pada ma'had-ma'had ilmiah dalam ilmu mustalah. Yang itu sudah hampir lulus SMP. Ala yadi mu'allifihi Muhammad ibn Salih al-Utsaimin. Dalam buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin. Walhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat wa tatibul awqat. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya menjadi sempurna segala kebaikan dan menjadi baik waktu-waktu kita. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tamma al-qismul awwal wa yadluhu al-qismus tsani wa awwaluhu aqsamul hadits bi i'tibari man yudafu ilaih. Selesai bagian pertama. Dan bagian kedua berikutnya, bab pertamanya adalah aqsamul hadis bi'tibari man yudafu ilaih. Alhamdulillah kita sudah selesai dari bagian pertama buku ini. Insyaallah taala ada ujiannya pekan depan, kita ujian buku ini, ada waktu satu pekan untuk antum murajaah. Baik, ujian kita hanya 4 pelajaran saja. Dari seluruh pelajaran, cuma 4 pelajaran yang kita uji. Yang pertama ringkasan itu, Masail Jahiliyah. Yang kedua ujian tulisan, ini pekan depan. Yang ketiga hafalan hadis arba'in. Yang keempat, antum buat ringkasan pelajaran fikih. Buat ringkasan pelajaran fikih. Masukkan sebelum daurah. Sebelum berangkat daurah. Baik. Taufi Ishkal. Hah? Ya, arba'in dari awal sampai 20 atau 21. Ya? Iya, kalau besok libur ya, 20 aja tadi. Tabas.
Ya? Matan aja. Hafalan aja. Iya, setoran hafalan. Ya terserah. Lebih bagus. Empat aja. Hah? Enggak. Hafalan aja. Ini tulisan. Mustalah. Tapi iskal. Tentunya apa yang dijelaskan Syekh adalah yang beliau pandang rajih. Meskipun di situ ada khilaf para ulama, insyaallah taala pada kitab-kitab yang akan datang yang lebih tinggi dari ini akan lebih didetailkan khilaf para ulama dan penyebutan mana sesungguhnya yang lebih rajih dari keadaan-keadaan tersebut. Tapi naktafi hadzal qadar. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.